Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Kuliner tradisional khas Bali terkenal dengan rasa bumbunya yang kuat dan aromanya yang harum. Nah, Asran Syadi akan mengajak Anda berbuka puasa di sebuah restoran yang menyajikan menu tradisional Pulau Dewata di tepi sungai. Ah, pemirsa, bulan puasa itu memang cari tempat yang adem-adem paling bener ya. Nah, saya ini sedang mengunjungi salah satu tempat wisata plus tempat makan yang menyajikan masakan Bali tradisional pas untuk menu berbuka puasa. Seperti apa lezatnya? Ayo kita lihat. Wah, suara gemericik air dan sejuknya udara di kawasan Ubud memang bikin betah ya. Oh ya, saya lagi berada di restoran Nukat Tampak Siring, pemirsa. Konsep restorannya enak banget dan masih mempertahankan aneka kuliner tradisional Bali. Nah, kenapa mempertahankan menu tradisional Bali? Karena memang secara konsep kita lebih ke alam, yaitu kita mau membudayakan juga menu makanan Bali, sehingga teman-teman yang dari luar Bali terutama bisa tahu bahwa di Bali itu kita punya makanan khas yang memang enak banget untuk bisa dinikmati. Gas, langsung kita pesan aneka menunya yang lezat-lezat. Aneka makanan disiapkan dengan bahan berkualitas. Saya pesan 4 menu tradisional khas Bali yang pas buat buka puasa. Nah, pemirsa, ini yang paling saya tunggu-tunggu ya, nasi sela pindang sambal matah. Jadi nasi sela itu nasi pakai kitela, pemirsa, ada ubinya, terus pakai pindang, nanti kasih sambal matah, dan yang paling mantap nih, ini adalah sambal belut yang udah dimarinasi, nanti dicampur juga dengan kuah-kuah yang lainnya dan rempeyek. Itu pas banget buat buka puasa. Oke, Mbak, dilanjut, saya tunggu di sana ya. Wah, udah gak sabar nih saya mau cobain. Restoran yang sudah buka sejak tahun 2019 itu memang punya konsep makan pinggir sungai di Ubud. Jadi bisa betah tuh lama-lama bersantai. Udah datang tuh makanan kita. Oh ya, untuk mencicipi aneka hidangan di sini, kalian harus merogoh kocek mulai dari Rp20.000. Pemirsa, udah datang makanan kita semuanya. Ini merupakan tradisional Bali dan enak-enak banget. Ada bubuh Bali spesial, ada tipat kuah, ada nasi sela, sambal belut yang saya tadi bilang, pemirsa, ini enak banget. Dan juga minuman-minuman segar lainnya untuk menu berbuka puasa. Apalagi ditemani dengan gemericik air sungai yang bikin hati kita makin adem di bulan Ramadan ini. Asran Syadi, Oki Ardan melaporkan dari Ubud, Bali.